Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya Fauzi Tea di channel Kang Tamim. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Saat ini saya sedang berada di Jembatan Tegaluar atau dikenal juga dengan Jembatan Adsen. Di bawah Jembatan Adsen ini, di atas subgrade kereta cepat Jakarta-Bandung, sedang bergerak di jalur 2 kereta Katenari atau dikenal juga dengan Katenari Installation Solution, yaitu kereta yang digunakan untuk melakukan aktivitas instalasi pada overhead Katenari System OCS. Kereta Katenari itu akan melakukan pemasangan tiang OCS di atas trek elevated kereta cepat Jakarta-Bandung di ujung sebelah timur di daerah kerja DK139. Untuk melihat aktivitas kereta Katenari di area ini, silahkan simak videonya sampai tuntas. Terlihat kereta Katenari yang saat ini berada di jalur 2 sisi sebelah utara sedang melakukan pemasangan tiang OCS untuk jalur 1 sisi sebelah selatan. Nampaknya pemasangan tiang OCS di atas trek elevated kereta cepat Jakarta-Bandung di DK139
sudah selesai karena hanya memasang satu buah tiang. Dan kereta Katenari terus bergerak lagi ke arah barat untuk melakukan aktivitasnya di sisi sebelah barat. Sahabat, itulah kegiatan saya di pagi hari ini, hari Senin 12 September 2022. Melihat aktivitas kereta Katenari melakukan pemasangan tiang OCS di DK 139. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.